Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Berkah Mintu Farm. Di sore hari ini kita sudah selesai aktivitas ngasih makan ternak. Sudah kita cacahkan rumput dan stok untuk besok juga aman. Nah ini teman-teman, ternak juga makan lahap. Oke, di video kali ini kita akan bahas teman-teman, bahas sebelum teman-teman ternak itu apa saja yang perlu disiapkan. Kemudian pokoknya sebelum ternak gitu aja, praternak sebelum mulai apa aja yang disiapkan. Oke teman-teman, poin satu sebelum teman-teman mulai beternak itu ini, pelajari dulu ilmunya. Ilmunya itu gini lah teman-teman, sebelum pelajari ilmu, ya ilmu meliputi banyak hal ya. Ilmu mau ambil breeding ataupun fattening, nah itu teman-teman pelajari. Kelebihan dari breeding atau peranakan apa, minusnya apa, problemnya apa, kemudian cara penanganannya apa aja, nah itu teman-teman pelajari dulu. Lihat-lihat di YouTube juga boleh. Jangan lihat video yang untung ratusan juta, untung sekian ratusan juta, jangan itu dulu. Karena nanti mindset kita atau pola pikir kita akan gagal atau berubah di saat itu. Oke, jadi poin pertama adalah kita pelajari dulu ilmunya. Mau ambil breeding atau fattening itu bebas, monggo. Kalau sudah teman-teman, jangan buru-buru beli ternaknya teman-teman. Jangan buru-buru beli ternaknya. Kalau breeding misalnya ya, teman-teman paling tidak siapkan dulu bank pakannya teman-teman. Jadi bank pakan rumput ya, nanam rumput sendiri. Itu monggo, mau ditanam berapa banyak, mau nanam odot, makcong, silakan. Kalau bank pakannya sudah mulai hidup di usia 1 bulan kayak gitu, teman-teman monggo dipersiapkan lagi kebutuhan untuk ternak. Misal kandangnya, kandang seperti ini. Ini kandangnya, kira-kira lahannya itu berapa meter, nanti cukup berapa meter, itu akan kita bahas di video berikutnya teman-teman. Jadi lahan sekian cukup untuk ternak sekian kayak gitu. Nah itu akan kita bahas berikutnya. Jadi kalau sudah ketemu itu, baru bikin kandangnya teman-teman. Kalau sudah bikin kandang, itu kira-kira kapasitasnya berapa. Kalau sedikit ya pakai cacah manual nggak apa-apa. Kalau ternaknya banyak, bisa beli mesin cacah di Berkah Mintu Farm juga boleh teman-teman, kayak gitu. Nah kalau sudah kandangnya siap, kemudian apa, bank pakannya siap, tinggal beli ternaknya teman-teman. Ternaknya tinggal ngisi, tinggal beli, cari yang bagus-bagus sekalian, kayak gitu. Nah kalau udah ya tinggal jalanin aja, tinggal manajemennya seperti apa. Jadi poin pentingnya adalah persiapan teman-teman. Oke teman-teman, lanjut nanti itu ada tamu datang ke sini, saya mau muat ampas tahu teman-teman. Jadi teman-teman yang pengen beternak itu ya, pelajarin dulu hal-hal itu dulu, terlalu penting. Jangan terlalu ambisius dalam beternak, jangan terlalu wah banget itu, nanti enggak, impactnya juga buruk. Salam ngalip, salam peternak, jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.